Anaknya tak protes saat sang ayah sibuk cari cuan selama Ramadan 2022. Begini cara unik Andre Taulani berikan pemahaman. Ramadan tahun ini jadi berkah tersendiri untuk presenter sekaligus komedian Andre Taulani. Sebab pria yang kerap dijuluki Sultan Bintaro ini kembali mengisi acara program sahur dan buka puasa. Namun dengan padatnya pekerjaan di bulan puasa ini, otomatis waktu berbuka puasa dengan anak dan istri akan semakin berkurang. Tetapi hal itu sudah diwajari oleh anak-anak Andre. Sebab bulan puasa sebelumnya, Andre kerap disibukkan dengan pekerjaan. Meski begitu, anak-anak Andre Taulani tetap memberikan dukungan kepada ayahnya. Di sisi lain, Andre tak menampik ada rasa rindu berbuka puasa di rumah bersama istri dan buah hatinya. Tapi dia juga tidak bisa menolak rezeki yang didapatkan. Namun meski disibukkan dengan pekerjaan, sebisa mungkin Andre tetap menyempatkan bertemu dengan anak-anak untuk melepas kerinduannya.